ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فتزودوا فإن خير الزاد تقوى كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد واعلموا ايها المؤمنون ان خير الكلام ان خير الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فان شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه wa kulla bidatin dalalah wa kulla dalalatin finnar fa'alaikum ma'al jama'ah fa'inna yadallahi ma'al jama'ah wa man shadda anhum النَّارِ finnar بِاللَّهِ hadirin sidang jemaah jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> pada kesempatan yang mulia ini marilah sejenak kita menyimak sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ayat di antara ayat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan ke permukaan bumi. Ayat di antara ayat yang pertama kali yang disimak dan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya kepada nabi kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu sebuah ayat atau ayat yang terdapat di dalam surat Al-Alaq di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يتغى الرآه استغنى هدرين Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat ini dan sekaligus ayat ini tidaklah asing bagi kaum muslimin. Dan surat ini serta ayatnya merupakan ayat pertanda awal pengangkatan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga para ulama mengatakan Nabbi biqra wa yursil bil mudathir beliau diangkat sebagai nabi dengan turunnya surat al-iqra kemudian beliau diangkat sebagai rasul dengan turunnya al-mudatsir. Maasyaral muslimin, sidang jemaah at Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah daripada turunnya ayat ini, takala Rasul sallallahu alaihi wasallam turun keluar dari keluar daripada persembunyiannya, keluar dia dari persembunyiannya yaitu berubudiyah kepada Allah di puncak <coughs> Jabal Nur kemudian di pertengahan jalan turunlah ayat yang mulia ini kepada beliau Iqra Iqra bismi ladzi khalaq Awal pertama kali Jibril membacakan kepadanya Iqra ma ana biqariin saya tidak bisa membaca lalu Jibril alaihissalam memeluk Rasul sallallahu alaihi Memeluknya dengan sekuat-kuatnya, kemudian kembali beliau, kemudian malaikat Jibril melepaskannya kembali. Iqra sampai hingga tiga kali diulangi. Hadirin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepadanya, dan ketahuilah masyor ma al-Muslimin bahwasanya ayat ini adalah ayat yang pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disampaikan oleh mereka Jibril kepada Rasul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu jua adalah saat-saat dan detik-detik pengangkatan beliau sebagai nabi dan bahwasanya beliau sebagai nabi adalah sebuah jabatan untuk menyampaikan amanah dari langit untuk menyampaikan agama, untuk menyampaikan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia seluruhnya yang ada di alam semesta. Tidak tanggung-tanggung amanah tersebut adalah sebuah amanah yang agung, semua amanah yang besar dan sekaligus merupakan amanah yang sangat berat. Tentunya ma'asyiral muslimin, jabatan yang dipikul, yang diserahkan dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau tidak sembarangan daripada jabatan dan tidak setara dengan jabatan yang dijabat oleh manusia yang ada di muka bumi ini. Tentunya jabatan ini buku, but, betul tentunya jabatan ini butuh persiapan, butuh pengetahuan, butuh perbekalan dan buku butuh dengan tahap-tahapan untuk membekali dirinya sebagai orang yang akan mengemban risalah, mengembankan amanah yang sangat besar ini. Oleh karenanya, diawalilah dari pengangkatan beliau sebagai nabi dengan turunnya surat Al-Alaq atau dengan turunnya ayat Iqra. al muslimin, menunjukkan bahwasanya beliau diangkat menjadi nabi tidak hanya sekadar mendapatkan jabatan sebagai nabi akan tetapi beliau juga butuh bimbingan, beliau juga butuh perbekalan, beliau juga butuh pengetahuan. Oleh karenanya, maka salah satu kandungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini sangatlah menyentuh bagi kita selaku manusia yang tentunya tidaklah memiliki yang tentunya tidak memiliki pengetahuan mulai dari awal kita lahir. Tentunya kita sangat juga tentu kita adalah manusia yang sangat butuh dengan ilmu pengetahuan sedangkan Nabi Alaihi Salatu Wassalam yang beliau diarahkan yang beliau dibimbing yang beliau diajari yang beliau di, <coughs> dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala butuh ilmu perbekalan menjelang beliau menyampaikan risalah dan amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya lalu bagaimana dengan kita oleh karenanya Salah satu faedah yang sangat besar daripada firman Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus yang sangat berharga bagi kita bahwa hubungan antara agama dengan ilmu merupakan hubungan yang sangat kuat. Hubungan antara agama dengan ilmu adalah hubungan ikatan yang sangat kokoh. Bila mana seseorang tidak mendapatkan pada agamanya seiring dengan ilmunya, maka belum tentu akan mendapatkan il, uh, belum tentu akan mendapatkan dirinya beragama dengan sebenar-benarnya. <coughs> Begitu pula sebaliknya dengan ilmu pengetahuan, lalu dia tidak mendapatkan agama dalam ilmunya tersebut berarti dia belum mendapatkan hubungan erat antara ilmu dan agamanya. Karena sesungguhnya ma'asyarul muslimin Allah Subhanahu wa taala apabila melihat seseorang dalam maksimal ilmunya telah maksimal agamanya, telah maksimal keikhlasannya, telah maksimal keimanannya, telah maksimal keyakinannya, pastilah Allah Subhanahu wa taala melihat daripada ilmunya. Pastilah Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang pengetahuan pengetahuannya terhadap agamanya. Oleh karenanya, maka ilmu tidak akan bisa dipisahkan dengan agama dan begitu pula sebaliknya antara agama tidak bisa dipisahkan dengan ilmu. Seseorang yang bertakwa adalah ditopang oleh ilmunya tentang agamanya. Seseorang yang istiqamah adalah ditandai oleh ilmu yang maksimal yang dia miliki tentang keistiqomahannya. Oleh karenanya, seseorang terkadang dia mendapatkan dirinya hanya istiqamah satu bidang saja. Tetapi dia tidak mendapatkan dirinya istiqamah di bidang lainnya. Dikarenakan dia tidak mendapatkan ilmu-ilmu tentang agamanya. Dia istiqamah dengan sholatnya, tetapi dia tidak istiqamah dengan amal solehnya. Dia istiqamah dengan zikirnya tetapi dia tidak istiqamah dengan impak dan sedekahnya wa muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya maka surat ini dibuka dengan iqra bacalah menunjukkan bahwa ilmu sekaligus tidak akan didapati dengan bersemedi tidak dapat tidak akan didapatkan dengan bertapa tidak didapatkan dengan hanya berkhayal tidak didapatkan lewat mimpi akan tetapi ikra' bacalah lewat membaca melewati proses belajar barulah seseorang mendapatkan ilmu tersebut kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman khalaqal insana min ikra wa akram yaitu Tuhan yang telah menciptakan manusia dari segumpal daging Kemudian bacalah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladhi 'allama bil qalam yang telah mengajarkanmu atau yang telah mengajarkan manusia dengan qalam dengan penanya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan memerintahkan Nabi alaihi salatu wasallam agar, agar terus membaca, terus belajar demi dengan menyebut nama Tuhanmu yang mulia menunjukkan bahwasanya hubungan agama dengan ilmu kemudian hubungan antara ilmu dengan penuntut ilmu itu adalah sangat erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya tiga komponen ini adalah tiga komponen ini adalah satu daripada kesatuan di mana seseorang bila dia menuntut ilmu agama pastilah Allah Subhanahu wa taala permudah baginya dan Allah jauhkan kesulitan demi kesulitan dalam mempelajari dan mencari ilmu agama tersebut. Karena antara kemuliaan agama, kemudian dengan kemuliaan ilmu, maka akan mendapatkan pengaruh dan dampak kemuliaan pada penuntutnya, para pemiliknya daripada ilmu tersebut. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di sini, Iqra' wa rabbukal akram, bacalah demi Tuhanmu dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Bilqalam, yang telah mengajarkan kepadamu, yang telah mengajarkan kepada manusia dengan kolam, ingat, masyor ma Muslimin dan terutama dan terkhusus adalah <coughs> bagi anak-anak kami, para pelajar. Bahwasanya menuntut ilmu tidak bisa dengan berhayal, bahwasanya menuntut ilmu tidak bisa bermalas-malas, bahwasanya menuntut ilmu tidak hanya <coughs> memperhatikan tetapi catat, pergunakan pena, pergunakan kolam untuk mencatat, untuk mengkoleksi pengetahuan, karena sesungguhnya itu semua akan menjadikan perbekalan ilmu pengetahuan anak-anak semua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan di sini bahwasanya belajar, bahwasanya belajar akan didapati oleh seseorang manfaat dan nilainya ketika mereka mendapatkan ilmu tersebut, kemudian mereka catat, mereka tulis, sehingga pena di sini, hingga lauhil mahpus adalah penanya. Itu lohil mahfuz memiliki pena yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk mencatat seluruh takdir yang akan terjadi 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi tercatat seluruhnya dalam perbendaharaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dalam kolam di lohil mahfuz tersebut yang kedua adalah pencatatan amal baik dan buruk manusia itu juga dengan kolam yaitu pencatatan oleh malaikat yang akan mencatat amal-amal manusia dan yang ketiga Itulah apa yang dipakai sarana oleh manusia untuk menulis daripada ilmu pengetahuannya, melewati sarana daripada alat-alat tulisnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Allah sangatlah mengerti, Allah sangat memahami akan kelemahan makhluknya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki jalan-jalan yang mudah bagi manusia untuk mendapatkan ilmu agama tersebut. Allamal insana ma lam ya'alam kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui olehnya yang mana ma'asyiral muslimin setelah manusia berusaha dan berupaya belajar mencatat menulis merekam memperhatikan mendengar itu semua tidak cukup akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melengkapinya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya di mana ketika seseorang ada hasrat hatinya ada keinginan hatinya Mendalami agama, mempelajari pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing hatinya sehingga dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak dapatkan melalui bacaannya. Dia mendapatkan analisa sesuatu yang dia tidak dapatkan dari pendengarannya, akan tetapi Allah ilhami kepadanya sehingga seseorang, apabila membaca satu ayat, kemudian dia dalami tafsirnya, dia pelajari, kemudian terus dia mentadaburinya. Sehingga dia dengan satu ayat dapat melahirkan karya, sebuah karya tulisan satu buku yang besar Atau penafsiran sebuah buku yang besar Karena Allah subhanahu wa ta'ala bukakan cakrawalanya Allah beri ilmu dan ilham kepadanya insana ma lam ya Oleh karenanya, boleh jadi seseorang tidak memiliki titel Tetapi dia memiliki pengetahuan tentang agama sangatlah sempurna karena Allah menginginkan kebaikan pada dirinya sehingga Allah permudah jalan baginya untuk mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan tentang agamanya tersebut Allah beri ilhami kepadanya dan bahkan dengan proses tidak perlu menghabiskan sepanjang umurnya hanya puluhan tahun hanya belasan tahun dia melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang dia tinggalkan yang bermanfaat bagi manusia setelah dia tiada banyak para ulama yang muda diwafatkan dimatikan oleh Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama-ulama yang masih muda, yang ter belum terlalu berusia, tetapi mereka memiliki pengetahuan yang mereka tinggalkan. Ini adalah bukti daripada Allah Subhanahu wa taala mencukupi. Allah buka pikiran dan hatinya untuk memahami agama tersebut. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, kuncinya hanya satu. Ilmu apapun, ilmu agama, ilmu dunia jadikanlah itu semua adalah demi kebaikan pastilah Allah subhanahu wa ta'ala luruskan niat tersebut dan Allah lapangkan segala sesuatu untuk mencapai segala sesuatu yang baik karena Allah subhanahu wa ta'ala aku qauli lihada wa astaghfirullah liwa lakum sa'iri muslimina mikulli dam innahu wal ghafur rahim Alhamdulillah hamdan kathiran tayiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. ashadu an la ilaha illallah wahdahu <tuhu> la syarika lah wa asyhadu anna nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluhu mallan nabiyya ba'dahu amma ba'd. hadirin sidang jemaah jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup daripada khotbah ini kita tutup dengan ayat yang terakhir yang kita bacakan yaitu kallaa innal insana layatgha Allah Subhanahu wa taala membeberkan pada ayat yang keenam ini sama sekali tidak Sesungguhnya manusia itu sangatlah melampaui batas. Sesungguhnya manusia itu sangatlah melampaui batas. Melampaui batas di sini adalah melampaui batas kezaliman. Kezaliman di sini adalah kezaliman terhadap dirinya sendiri. Dia tidak mengerti dan memahami akan keselamatan dirinya sehingga lebih mengkedepankan kepentingan untuk dirinya sendiri padahal dia telah terjerumus kepada penzoliman dan penganiayaan terhadap dirinya sendiri. Abu Jahal, ayat ini, surat ini turunnya mayoritas kepada Abu Jahal. Di mana Abu Jahal sangatlah sakit hati hingga ingin membunuh Nabi alaihi salatu wassalam dengan me dengan meletakkan batu besar di pundak beliau ketika sujud. Ini melampaui batasnya kezaliman yang dilakukan oleh Abu Jahal. Padahal dia sangatlah mengerti apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia sangatlah memahami agama apa yang dibawa oleh Rasul Alaihi Salatu Wasallam. Tetapi kebencian, tetapi kesombongan telah mengalahkan dan hawa nafsunya telah mengalahkan kebenaran yang ada pada hatinya. Oleh karenanya ma'asyurul muslimin, biang daripada petaka manusia adalah kesombongan. Ketika kesombongan tersebut berada pada diri manusia, maka kebenaran bentuk apapun kebenaran akan dia tolak, baik itu dalam bentuk saran, ketika dia egois, maka dia tolak saran yang baik tersebut. Ketika ayat yang dibacakan kepadanya, dia paham itu adalah ayat, tetapi seolah-olah ayat itu menegur dirinya. Namun, dikarenakan kesombongan, dia tolak ayat tersebut. Ketika agama ingin meluruskan dirinya, namun ketika kesombongan berpihak, dia tolak bimbingan agama tersebut. Maka, biang daripada kehancuran dan kebinasaan pada diri seseorang adalah kesombongan. Oleh karenanya maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk oleh Allah dan taufiknya dan hidayahnya serta ilmu yang mapan dan sempurna sehingga jalan hidup dan kehidupan kita ini adalah jalan hidup yang tidak hanya berorientasi, tidak hanya fokus dan tujuannya hanya semata-mata karena dunia dan dunia ini bukanlah abadi, akan tetapi dunia adalah jembatan menuju dunia akhirat kelak. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم فر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوة يا حاجات الحاجات اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم إنك أنت الأرحم الراحمين اللهم إنك أنت الأكرم الرق... يا أكرمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wallahu ya'lamu ma tasna'un